kiriman dari negeri kayangan. Magic Mrs. Pixling. Magic Mrs. Pixling. Hajam berdua. Nih paket. Apaan tuh? Ah udah ambil aja lah ini paket. Ah udah mau balik. Guys, jadi barusan Jessica kedatangan paket dari seorang pisang. Kira-kira paket apakah ini? Ayo kita unboxing. Hai guys, apa kabar? Gimana perasaannya hari ini? Apakah kalian senang, sedih, marah, takut? Bingung banget itu pisang muncul dari mana. Masa tiba-tiba nongol dari bawah lantai. Apakah dia kiriman dari negeri kayangan yang mempunyai 85 bidadari? Bidadari unicorn. Apa sih nih, Jessica kepo nih. Menurut kalian ini apa? Kalau menurut aku sih jet pribadi. Ayo kita buka. Deg-degan. Kami akan kembali. Kayak barusan aku keselak suara aku sendiri gitu. Ngerti gak perasaan aku kayak kalau misalnya kalian ngoceh terus jadi kayak gitu. Tereng! Jadi guys, ternyata tadi si pisang itu nyuruh kita buat review mainan ini hari ini. Oh my god. Oke, jadi ini mainan namanya Magic Mrs. Pixling. Pixlings. Magic Mrs. Pixling. Pixling. Apa itu? Ya enggak tahu kok tanya saya. Dih, ngegas. Tadaa! Lihat lucu banget packagingnya. Ini dia ini, kasih kartu gini. Nah, ini belakangnya. Jadi pokoknya itu ini blind box, guys. Jadi ceritanya di mainan ini, guys, nanti kita harus masukin ramuan-ramuannya. Terus nanti kita terus nanti dia muncul suatu bidadari. Tanda bidadari alien. Nih, nanti kita dapat kayak mereka gitu. Kok muka aku blur begitu? Muka aku yang cantik ini blur. Banyak cincong, ayo kita unboxing. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Oke, jadi pertama di sini itu ada tulisan robeknya nih. Nih, jadi kita buka dari sini, guys. Oke. Di kantong sih zaman dulu kalau buka LOL gitu terus ini kayak satisfying banget. Jadi kayak orang tuh paling suka tuh bagian buka plastiknya, aneh banget kan kita. Kita buka SMR SMR. Berisik. Wow, guys, keren banget sih, jujur. Kok dikaretin sama dia, lihat. Wah, lucu banget. Jadi pertama kita ada ini tempat ramuannya. Yang kedua ini kita dikasih buku panduan nih biar kita tidak nyasar di jalan. Tuh. Tuh jadi kayak nomor 1 harus kayak gini, nomor 2. Gede, ini kayak air gitu dalamnya nih, kayak. Kayak lucu banget nih. Kayak ada air gitu loh dalamnya. Yang terakhir dikasih paket-paket kecil ini nih. Ih lucu. Oke, kita baca dulu buku panduannya. Oke, jadi pertama katanya disuruh copotin mie-nya. Terus disuruh copotin ininya. Kita copotin ininya. Wow. Pertama kita disuruh masukin ramuan yang nomor 2, guys. Ke dalam sini. Kita gunting. Bawa apa sih? Coba cium. Gak tahu sih bawa apa. Bawa ketek kali. What? Oke, masuk. Copot. Muncrat kemana-mana. Serem banget kayak ingus begitu. Oke, kita masukin ramuan nomor 2 ke dalam sini. Wow. Masuk ke hidung aku ya? Terus abis itu kata kita disuruh isi air sampai sini nih, guys. So, sampai batas ini nih yang kuing-kuing-kuing-kuing gitu. Coba liatin guys, sudahan belum? Belum. Terus.
terus. Apa? Kebanyakan. Udah cukup ya? Dah, cukup. Ih, keren banget warnanya. Kayak biru-biru. Biru-biru. Ya, biru sih. Habis itu kita disuruh masukin paket nomor 4, guys. Apa sih ini isinya? Apa ini? Ih, apa tuh? Oh, ini bentuknya kayak air mata putri duyung tuh, lihat guys. Tuh, copot jatuh lagi. Dadah, bentukannya kayak gitu. Lucu ya? Awas kalau gak bilang lucu. Sekarang kita masukin air mata putri duyungnya ke dalam sini. Kita masukin ke sini. Wih, apa yang akan terjadi? Ternyata tidak ada yang terjadi, teman-teman. Udah dia masuk ke dalam, terus dia tenggelam aja sih gitu. Next, kita disuruh masukin paketan nomor 5 sekarang di 5. Jessica udah belajar dari kesalahan, tidak akan muncrat lagi. Belum kegunting lagi. Nih. Iya. Dia malu kalau diliatin, nggak boleh diliatin, muncrat semuanya. Wah, warna apa nih? Sama ya warnanya, biru juga. Wih. Kita masukin dia sampai habis. Gak habis-habis. Kenapa sih aku ciumin mulu kayak gak ada baunya gitu loh? Dan yang terakhir kita disuruh masukin. Tadadadang. Yang nomor 6. Nih, ini guys. Kita buka. Apa nih isinya? Apa isinya? Terumbu karang! Isinya terumbu karang, guys. Kita masukin terumbu karangnya. Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang terjadi lagi, teman-teman. Kayak gak ada yang terjadi gitu, kayak... Aku pikir kayak kalau ada terumbu karang yang masuk, dia bisa jadi kayak... Nyala-nyala gitu botolnya, kayak wow, gitu. Atau kayak ada putri duyung tiba-tiba lewat gitu. Tapi ternyata tidak ada apa-apa sih. Sedikit mengecewakan, tapi ya sudahlah. Memang manusia itu tidak boleh banyak ekspektasi. Udah selesai. Sekarang kita harus copotin ininya. Dan katanya kita suruh puter ini, guys. Deg-degan. Apa yang akan terjadi ya kira-kira? Sekarang kita puter. Oke, kita puter sampai sini. Kita disuruh ngomong mantranya, guys. Nih, Magicus Mixus katanya. Pecat. Tuh. Magicus Mixus. Apa yang terjadi, teman-teman? Apa tuh? Wow, that is amazing. Wah, berubah jadi putri duyung alien. Hi guys. Lagi ngapain kamu dalam situ? Oke, sekarang bisa kita buka. Jujur ini busanya sampai bawah, lihat. Tumpah semua. Oke, sekarang kita buka. Kok gak bisa kebuka sih? Gimana sih bukanya ini? Oh, puter. Diputer, dicilat, dicelupin. Keren banget. Ih, keren. Nah, kita buka ininya. Kita selamatin si princess alien dari sini. Wow, lucunya. Hai, guys. Ih, rambutnya bagus banget. Kayak film Barbie Mermaid Tale, tau gak, guys? Rambutnya. Pakai produk apa, kakak? Kok bisa bagus begitu? Aku jadi duta sampo lain. Kenapa sih aku suka cium-cium? Nih, lucu. Hai, guys. Nama kamu siapa, guys? Sombong dia. Ya, gitu doang ya, guys. Palanya bisa puter-puter juga nih. Tuh. Bisa diputer-puter palanya. Nah, terus ininya tadi bisa jadi buat diriin ininya, si bonekanya. Tada! Jatuh dia. Keren. Oke, jadi sekarang mainan ini, 7/10. Jujur seru sih masukin segala macam kayak gini. Cuma ya udah sih, kayak ya udah dapetnya boneka kayak gini aja sih. Tapi lumayan lucu kok. Dan harganya juga gak gitu mahal, guys. Gak kayak teman-temannya yang lain. Nih, aku beli Shopee kemarin di sini harganya segini nih, guys. Kezuman ya. Kedeketan gak mau ke aku di kamera. Oke, guys, jadi segitu aja video Jessica untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan kalian suka sama video ini. Jangan lupa untuk komen juga kalau mau Jessica review mainan apa lagi sih abis ini, atau bikin video apa lagi sih abis ini. Jangan lupa komen, oke?